Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Henry Aprianto di channel Sengklek Beta ya. Kali ini saya akan memindahkan Bu Rayak ya, umur 3 minggu. Ini Bu Rayak avatar ya, walaupun jadinya nggak seberapa, tapi ya jadilah ya. Kita pindahkan dulu ke kolom pembesaran. Oke, ikuti terus ya sampai selesai, jangan di skip. Oke, kita langsung saja cus ke kolam. Jadi ini burayaknya guys, umur 3 mingguan lebih ya. Ini 3 mingguan, hampir 1 bulan nah ya hitungannya. Ada beberapa saja nih, sekitar 30-an ekor sih ada ya guys ya. Coba kita panggil ya, dekatkan. Nampakkan. Nah, itu dia. Jadi akan kita pindah ke kolam pembesaran biar cepat kita panen ya guys ya. Nah, jadi ini guys, kolam terpal yang akan kita gunakan ukuran 1 meter kali 50 kali 50 ya. Walaupun sederhana ya, jadilah guys ya untuk pembesaran. Jadi ikan satu persatu kita pindah, nggak bisa ambil banyak ya. Jadi satu persatu ya, lihat aja lah, langsung aja kita cus ya satu persatu. Nah ini guys, ini masih baby sekali ya guys ya. Nah jadi akan kita pindah satu persatu ke sini guys, biar dia cepat gede guys. Emang kerjanya agak lamban guys, tapi ya gitulah ya, yang penting ikannya pada selamat gitu guys, satu persatu. Kalau mau cepat kotor juga ya, sekalian membersihkan air juga, enggak dengan sampah-sampahnya ya. Kayak gini kan masih rentan. Thank you.
Jadi begitu tadi cara memindahkan burayak umur 3 minggu ke kolam pembesaran ya guys ya. Ya mudah-mudahan jadi sesuatu ya, insya Allah panennya nanti di bulan 2 ya, di bulan 2 atau bulan 3 gitu ya. Semoga jadi sesuatu aja ya, bakal jadi uang nantinya itu ya. Cukup sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia air, bosku.